بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين مؤمنين حاضرين dan juga hadirat ahli majlis ilmi masjid Bangunaka yang yang dikasihi dan juga yang dihormati sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Taala pada malam ini dapat kita sambung pengajian majlis ilmi kita setiap minggu. Dan juga giliran pada malam ini adalah giliran saya, maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah Taala. Setelah daripada kita habisnya mengaji mengenai dengan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada at-takbir, mulai daripada takbiratul ihram, dan juga habis ataupun tamaknya selesainya at-taslim, iaitu kita telah beri salat sudah daripada sembahyang. Janjinya saya dulu pada tarikh yang terakhirnya kita akan nak baca ataupun nak hipun zikir-zikir ataupun azkar selepas sembahyang lah, yang sabit daripada sunnah, khususnya daripada hadis yang sahih melalui kajian ulama. Kerana hari ini wirid selepas sembahyang tu kita duk baca tu ada doa yang sahih dan juga ada doa yang tak sahih, tetapi digalakkan baca juga walau bagaimanapun. Contohnya mengenai dengan tiga kul selepas pada kita sembahyang ni, kita biasa sentiasa baca tiga kul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga qul a'udzu birabbin nas. Tetapi yang sahih daripada Nabi hanya dua kul sahaja, ataupun dinamakan katanya al-mu'awwidhataini, dua surah yang kita minta perlindungan, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Itu yang sabit daripada hadis yang sahih saja. Dan juga ada beberapa zikir yang kita boleh dapat pilih nak buat, nak baca tu banyak mana. Contohnya subhana rabbiyal apa dia, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selepas sembahyang. Dan juga hadis yang sebut mengenai dengan bilangan kita nak bilang, nak baca banyak mana selepas sembahyang tu sahih belaka. Sama ada riwayat yang sebut katanya 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan juga Allahu akbar 10 kali. Ada yang sebut 25 tak silap, dan juga yang kita duk amal sentiasa amal dan juga bahaya kata hanya itulah sebagai sunnah, iaitu 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan juga Allahu Akbar 33 kali. Campur semuanya 99, dan juga khatam dengan 100 itu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga banyak-banyak lagi lah mengenai dengan doa ataupun zikir yang kita baca selepas daripada sembahyang yang sabit daripada Nabi.
Tetapi tidak boleh saya nak tunaikan janjian pada hari ini kerana tidak siap nak cedek untuk fakta. Dengan sibuk masa banyak perkara, tapi hari ini kita ambil tajuk yang masih mengenai dengan semayang. Sebenarnya telah sedia isi, tetapi dengan masa yang sibuk juga tak ada nak pergi print dan juga bagi pada hari ini. Iaitu 9 kelebihan mengenai dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sebelum pada ini saya telah sapa beberapa majlis ilmi dan juga biasa juganya baca di dalam khutbah Masjid Bersing, tetapi tidak ada video yang sebar dalam YouTube, tak ada lah. Maka hari ini walau tak boleh nak cedek kertas hijau nak bagi kepada fakta, tapi dengan secara live pada hari ini, kalau kita tak ingat 9 kelebihan, kita klik rumah, kita ikuti semula Facebook abedun kita ni, dia takat dalam Facebook dia dengan semula. Dan juga kalau dah tak terlupa, saya qada pada track depannya, iaitu mari bagi semula. Kalau tak lupa lah. Kalau tak selupa, insyaAllah. Jadi hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, di dalam gerak-geri semaya kita, dalam gerak-geri semaya kita ni ada banyak. Kita mengaji sebelum pada ni, sama ada diri, sama ada rokok, sama ada sujud, i'tidal, tasyahud, dan juga banyak gerak-geri perbuatan yang kita buat dalam semaya itu banyak. Tetapi ada di sananya dua pendapat ulama duk bincang, katanya hak manakah yang lebih baik di dalam semaya. Satunya al-qiyam, diri lama orang panggil. Diri lama dengan sujud, hak mana lebih baik? Diri lama ni, kerana ada hadis yang Nabi SAW sebut, katanya sebaik-baik semaya tulul qunut. Tulul qunut, tul makna kata tawil, panjang. Al-qunut ni bukan maksud baca al-qunut dah, tapi asal kalimah qanata ataupun kunut di sini ni mari daripada qanitin, qanitat, orang yang suka nak mendirikan ibadat ataupun semaya dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Makna katanya tulul qunut yang maksud dalam hadis ni, yang Nabi katanya sebaik-baik semaya adalah semaya yang tulul qunut, dilama. Ni hadis yang pertama. Dan juga yang keduanya, ada juga hadis dan juga adalah hadis yang sahih juga dalam Sahih Muslim, Nabi SAW katanya aqrabu ma yakunu al-'abdi an rabbih wa huwa sajid. Masa yang hamba, salah satu orang hamba yang sangat dekat dengan Tuhan dia sekali, iaitu dengan keadaan yang dia sedang duduk sujud. Sujud lama dengan diri lama, hak mana kau lebih baik? Ha ni. Tetapi tak orang panggil tak pasti. Kita kena duk pergi mengi buat kajian sangat, kerana kedua-dua itu adalah dalil yang sahih belakang. Habis itu kalau kita tengok semaya Nabi ni adalah semaya yang Nabi kadang-kadangnya dia diri lama. Semaya fardu tak ada mana sebut katanya Nabi diri lama melekeh beberapa tetekala saja. Beberapa kali sahaja yang Nabi kadang-kadangnya semaya satu waktu Nabi baca panjang. Tapi kebanyakan Nabi tu contohnya ngorek, Nabi baca panak-panak belakang. Tapi ada yang sabit daripada hadis Nabi, Nabi biasa baca surah waktu. Panjang lah surah waktu ni. Lebih kurangnya waktu ni 3 muka setengah. Ataupun 2 muka setengah, kakak 3 muka. Panjang lah bacanya dalam semaya ngorek. Bacanya dalam semaya ngorek. Tetapi kalau kita tengok mengenai dengan semaya sunat Nabi, Nabi semaya panjang, khususnya semaya tahajud, sama ada dalam Ramadan dan juga luar Ramadan, Nabi semaya panjang. Diri ni panjang. Dan juga di samping Nabi diri panjang, Nabi pun rokok dan juga sujud panjang juga. Ha, tu Nabi ni dua-dua panjang belakang. Kalau
dalam hadis Huzaifah yang biasa semaya tahajud ataupun semaya malam bersama dengan Nabi ni kan, Huzaifah yang katanya Nabi ni diri panye. Kita biasa baca kan, Nabi baca surah Baqarah, sudah Baqarah Nabi baca surah Nisa, sudah Nisa mari Ala Imran, tiga surah dalam satu rakaat. Baqarah sahaja tu 2.5 juz dah. Dan juga Huzaifah yang katanya selepas daripada Nabi baca habis 3 surah ni dalam rakaat yang pertama, Nabi rokok. Rokok panjang Nabi, panjangnya rokok Nabi seperti mana diri panjang Nabi SAW. Dan juga apabila Nabi turun pergi sujud, sujud lama sujud Nabi tu sama dengan diri dan juga rokok yang panjang tadi juga. Kalaulah rakaat yang pertama lama panjangnya tarik mana rokok dan juga sujud pada rakaat yang pertama, panjang sama dengan diri. Rakaat yang kedua nak pendek sikit, dan juga rokok dan juga sujud Nabi ni sama dengan panjangnya bacaan dalam rakaat yang kedua. Tapi yang kita nak bincang pada hari ini ni 9 kelebihan mengenai dengan sujud untuk tambah kualiti sujud kita. Nak buat bala mana we? Nah, untuk nak tambah sujud kita ni we ada kemanisan orang panggil. Sujud lama ni sedap. Bukan kata sujud lama dah kau ketak hidung dah. Ataupun kau nyamuk tak ada dah. Ah ha, tu dia. Melekat semua hidung tak apalah. 9 perkara sebenarnya nak ayat katanya adanya 9 perkara ni saja ke? Tak, banyak lebih daripada ni lagi. Nah, tapi kertas saya yang mak wari 9 ni dengan terjemah dengan bahasa saya saja tak wari mate hadis isi hadis bahasa Arab ni cukupnya sekadar 9 perkara ni. Nak tambah tu nah takutnya nak saya kesan tu payah. Satu, yang kedua takut bimbingnya kalau kau banyak kau tak ingat. Ambil 9 perkara ni we ingat, we habis dulu dan juga amal dengan dia. Yang pertama sekalinya kelebihan yang kita sujud, sama ada sujud dalam semaya fardu dan juga sama ada sujud dalam semaya sunat. Segala jenis semaya sunat. Iaitu setiap kali yang kita sujud, kita akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala akan ampung dosa kita. Dan juga setiap kali yang kita letak kepala kita sujud kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kau angkat darajat kita, kau tinggi di sisi dia. Kau tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang Islam ni yang sentiasa kena sujud kepada Allah Ta'ala setiap hari ni 5 kali, 5 waktu. Orang kafir kata, for Islam ibadat mana-mana, siap pun dia semua sujud juga. Nah, Kristian dia tak semua. Dia tak sujud. Kristian dia tak sujud. Tapi orang Islam ni yang dia sujud setiap kali nampak rasa kata genah orang Islam ni, genahnya, hinanya hidup orang Islam. Sebab di sisi fitrah manusia ni kau turun genah, kau nampak hina. Tapi hakikat sebenar kita sebagai orang Islam yang kau genah kerana Allah Ta'ala, kau tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kau tinggi di sisi Allah Ta'ala. Walaupun manusia di sisi manusia apa kata renuh sangatnya. Kacil kau turun, kacil kau turun. Yang bukan renuh kerana manusia lah. Kalaulah kita orang Islam dalam dunia ni semua renuhnya kepada manusia mana-mana dalam dunia ni, itu hidup dia sangat hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Thauban, seorang sahabat Nabi SAW cerita katanya ja'a rajulun ila Nabi SAW, satu orang lelaki mari cari Nabi, tanya satu soalan kepada Nabi, yang mana soalan ini kita pasti kena terima kasih kepada dia. Tanya kepada Nabi katanya, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhiluni aljannah. Hei Nabi, tolong wayak satu amalan yang boleh nak memasukkan aku akan syurga. Tolong wayak satu amalan, apabila aku buat, aku boleh masuk syurga. Makna katanya, hadis ni yang mari sapa kita, kalaulah kita amal seperti mana hadis ni, kita akan dapat syurga lah.
Terima kasih kepada sahabat suara ini lah. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senyap. Sebab soalan ni soalan besar, soalan nak syurga. Fa'ada ar-rajul qawlahu thaniyatan. Tanya sekali yang kedua, Nabi pun senyap. Tanya kali yang ketiga, Nabi pun senyap. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senyap. Sehingganya selepas daripada itulah Nabi baru jawab. Boleh jadinya wahyu turun kepada Nabi. Kerana tidak ada perkataan jawapan yang keluar daripada mulut Nabi mana malaikat itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mari daripada kajian Nabi ataupun fikiran Nabi dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak kepada sahabat sore itu katanya, "Hei sahabatku, satu amalan kalaulah mung nak masuk syurga, alaika bisujud. Haraplah mung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajah." Kerana tidak ada sujud mana yang kamu sujud kerana Allah Taala, malaikat Allah Taala akan angkat darajatmu. Wa hatta anka biha khati'ah, dan juga akan apung, akan apuh kesalahanmu satu kesalahan. Sujud kali apuh, sujud dua kali dua, tiga, empat. Apuh kesalahan. Wa kataba Allahu lahu biha hasanatan, dan juga akan catat setiap kali dia sujud itu akan satu hasanah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelebihan yang pertama yang boleh kita nak rasa katanya selepas ibadat ni, setiap kali kita turun kepala kita sujud, sama ada keadaan hidung kita sehat tak sehat, ada semua hidung ataupun tak semua hidung tu, kita ingat katanya setiap kali yang kita sujud itu kita dapat tiga perkara. Ini tiga perkara yang pertama. Korek tu kun dengan tiga dah. Tinggal lagi lapel lah. Dapat perkara. Kalau bilangnya, sebelah perkara kali hari ini yang kita akan dapat. Satunya, Allah Ta'ala akan darajat ucingi. Allah Ta'ala catat hasanah kebaikan kepada dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala hapus dosa kesalahan dia. Ini baru benar yang pertama. Habis itu tidak ada sebab gapo yang kita tak senak sujud kepada Allah Ta'ala lebih banyak. Tak senak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih banyak. Yang keduanya, kelebihan yang kita sujud kepada Allah Ta'ala banyak, iaitu kita akan dapat rahmat daripada Allah Ta'ala sebanyak. Kau sujud kepada Allah Ta'ala sebanyak, kita akan dapat rahmat daripada Allah Ta'ala sebanyak. Rahmat adalah benda yang kita berhajat sangat dalam dunia ni. Hidup yang tidak ada rahmat daripada Allah Ta'ala adalah hidup yang sangat duka cita. Maimi kamsuk. Duka cita lah. Hidup yang kurangnya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah hidup yang kurangnya dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mereka yang tak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala, sebaliknya akan dapat laknat daripada Allah Ta'ala. Kerana makna laknat, ulama wi katanya, at-tardu an rahmatillah, orang yang kena Allah Ta'ala laknat, iaitu orang yang tak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Hamak. At-tardu ni soalan katanya Allah Ta'ala hamak. Tak sewi duduk di bawah bayangnya rahmat Allah Ta'ala. Pak hidup dalam mana kita kalau tak dapat rahmat Allah Ta'ala ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran. Wa idha qila lahum usjudu lirrahman. Qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Wa idza qila lahum, apabila disuruh kepada mereka itu, sujudlah kamu kepada Tuhan yang penuh dengan rahmat ini. Usjudu lirrahman. Ayat ni guna nama Allah Taala ni, ambil guna pilih kalimahnya ar-rahman. Makna apa rahman? Tuhan yang meliputi rahmat yang sangat luas. Sujudlah kepada Tuhan yang rahman.
Maka ulama yang katanya as-sujudu min asbabir rahmah. Sujud-sujud ini salah satu sebab yang nak mendapatkan kita rahmat yang banyak daripada Allah Ta'ala. Sujud kau banyak, kau banyaknya dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, habis itu apabila kita rasa kata duka cita, duka cita ni mana katanya tak segar hati dengan mana-mana benda dalam dunia ni, sujudlah kepada Allah Ta'ala. Sujud. Dan juga kita akan, kerana kita setiap kali dapat cubaan yang teruk, yang berat, gelap. Tak tahu nak pergi balik mana, jalan keluar tak tahu nak pergi balik mana. Tetapi nak cerahnya bila, sujudlah kepada Allah Ta'ala. Kerana dapat rahmat. Rahmat-rahmat Allah Ta'ala adalah cahaya. Allah Ta'ala buka jalan. Sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak. Dapat darajat, dapat pahala, dapat apungnya kesalahan. Yang keempatnya, yang keempatnya, dapat rahmat. Empat kara lah. Dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat ni mana katanya? Tenang hati. Tenang hati. Cuba kita gambar orang yang nak tunjuk kata rahmat yang paling berharga, tapi kita rasa kata lupa nikmat ni. Iaitu nikmat yang mudah kita nak kecing, nak berak. Nak tahu katanya nikmat ni berharga balai mana? Ada beberapa orang sakit yang tak boleh nak kecing, tak boleh nak berak. Bama kena bercatung cepok bagi dia ni. Kita nak rasa perasaan orang yang nak orang panggil kita berlepah ni, sama ada kecing atau berak ni. Tapi kalau lah kita dekok lama-lama tu, seksa dah, seksa. Habis tu jamin ni, bahasa sia dia panggil kita sukar panggil. Apabila masuk, kalau tu hajat kecil ke besar ni, segar, tenang, suk, orang panggil sukar. Habis tu masuk kat jamin ni, lama sikit. Sebab sukar. Nah tu. Habis tu rahmat ini adalah cerah tenang. Apabila kita rasa sakit perut teruk-teruk masuk jamak, qada hajat sudah tubik mari, kada tak sama dah belum kita masuk. Rasa kata lega, rasa kata tenang, itunya rahmat. Itunya rahmat cerah yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, sujud banyak ni boleh nak wakwi kita ni segah hati, tenih hati. Memang dengan rahmat saat ni lah. Kerana kita ni setiap hari tidak ada mana-mana kita yang boleh nak selamat daripada cubaan Allah Ta'ala. Hidup dalam dunia ni lah yang katanya kita tak ada dapat cubaan, tak ada. Setiap hari dicuba oleh Allah Ta'ala belakang. Besar ataupun halus, Allah Ta'ala cuba berlaku. Kalau lah peringkat Nabi ni dicuba, kita tak kena kecek lah. Peringkat Nabi ni dicuba. Apa kita nak kata tidak dicuba? Tak. Ahasiban nas ayyakunu ayyab, Allah Ta'ala kata manusia ni kira katanya Allah Ta'ala hidup dalam dunia ni wahum la yuftanun. Allah Ta'ala mari hidup dalam dunia ni dan juga Allah Ta'ala tidak nak cuba area sikit abuk ke? Dah. Tu yang cuba. Dan juga cubaan yang kita akan jumpa dalam dunia ni berbagai-bagai cubaan. Sama ada dengan perbuatan, sama ada dengan perkataan. Daripada orang tepi, daripada orang mana-mana, ataupun daripada diri sendiri pun Allah Ta'ala nak cuba juga. Perangkat Nabi ni adalah orang yang dapat cubaan yang berat sekali daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh ni kita dah banyak semua katanya, kalaulah kita dapat cubaan yang rasa kata teruk dah, yang ni kita rasa kata duka cita dan juga mikir jahat dengan Allah Ta'ala. Kerana Nabi tu lebih dapat cubaan daripada lebih berat daripada kita lagi cubaan yang dia dapat. Lebih banyak daripada kita, lebih besar daripada kita. Panau yang katanya Allah Ta'ala zalim Nabi, Allah Ta'ala tak cinta kepada Nabi ni adalah tuduhan yang sangat berat.
Kalaulah Allah Ta'ala cuba Nabi berat, Allah Ta'ala cinta kepada Nabi banyak, mana katanya Allah Ta'ala yang cuba kita pun Allah Ta'ala kasih kepada kita juga. Yang mikir jahat terhadap Allah Ta'ala, Allah Ta'ala zalim aku dah, wakpa aku semaya banyak, dah sedekah banyak, dah wakpa tak kaya, wakpa tak sehat, wakpa, 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 wakpa. Jangan kita su'uzon, sengkau jahat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apabila cuba setiap benda yang kita jumpa dalam dunia ni, salah satu cara yang kita nak selesai, nak buat wik kita ni kotane, iaitu dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW masa dakwahnya di Mekah ni, salah satu cubaan yang paling berat yang Nabi ditimpanya dengan lidah orang musyrikin yang kata Nabi ni majnun, gila Muhammad ni. Sihir, sahir, tukar sihir Muhammad ni ni. Mari ni duk hajak-hajak kita untuk semua kepada Tuhan dia, duk tipu kita, musyrikin kata. Pak Nabi ni ada perasaan seperti kita ni lah, manusia seperti kita. Yamshuna fil aswaq yaquluna ta'am. Allah Taala sebut lagi ayat kata Nabi ni seperti kita ya, jalan-jalan nak dan juga minum makan seperti kita. Bashar, manusia. Ada perasaan, ada perut orang panggil. Apabila orang kata gapo ni perasaan mi. Supa kita orang main kata kita ni romi kawus kita siacai, siacai. Nabi pun rasa siacai juga. Maka Allah Subhanahu wa taala royak kepada Nabi kata, "Hai Muhammad, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Hai Muhammad, sesungguhnya kami, Allah Ta'ala tahu katanya, kamu sangat duka cita dengan perkataan mereka yang telah tuduhmu, kata jahat kepadamu. Yadhiqu mana katanya, yadhiqu ni bahasa Arab sepit. Mana katanya soalan kata tak ada nyawa. Siacai nak-nak Nabi ni. Sangat-sangat duka cita. Allah Ta'ala tahu. Kami tahu, hey Muhammad, katamu siacai mat. Tapi haraplah sabar. Fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni jalan keluar dua. Hei Muhammad, kalau mu duka cita sangat dengan setiap perkataan ataupun cubaan kezaliman mereka, buatlah dua perkara ni nescaya kamu akan rasa kata lega dan juga tenang hati, iaitu banyaklah tasbih kepada Allah Ta'ala, dan juga yang keduanya banyaklah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wakum minas sajidin, jadilah mu daripada kalangan orang yang suka sujud kepada Allah Ta'ala. Sajidin ni nak dinama, nak dipanggilkan orang mana yang sajidin, fok-fok sajidin, tak boleh. Melainkan orang itu banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau bahasa sosial kita nak terjemah mudah-mudah katanya, nak sujud. Orang yang nak panggil kata nak sujud dah ni, tang pen konti sujud. Ya, supaya nak football tu dah, nak panggil katanya nak bola, hidup dia hidup dengan bola sokmo. Ronaldo waktu panggil nak football tidi tisut, abang kata nak football tiking tisut ni lo. Sebab hidup per hari dia 24 jam duduk dengan bola. Sama juga nak dipanggilkan, nak digelarkan kata seorang ni adalah sajidin, kena duduk dengan sujud sokmo. Wakum minas sajidin. Mana kata dalam ayat ni, orang mana yang dia sujud dah ni, dan juga rasa kata tenang, rasa kata segar, makna kata dia adalah orang yang sujud banyak sungguh. Tapi kalau duduk sujud, tak ada banyak mana, sujud pun tak ada tamak ninah mana, tak ada tenang mana, sujud turun. Tujuh naik. Tak ada nak tamak ninah orang panggil. Maka kadang-kadang sujud itu tidak kualiti, dan juga apabila tak kualiti, tidak boleh nak hapus duka cita dia yang ada di dalam jiwa dia juga. Sebenarnya tasbih masa mana yang paling afdal sekali? Wa fasabbih bihamdik. Dalam sujud tu kita kata apa? Subhana rabbiyal a'la. Tasbih. Sujud saja ni boleh dua perkara dah. Satunya sujud dan juga tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfir. Tasbih belakang ni doa-doa yang kita biasa bagi kepada fak kita dulu. Habis itu kita apabila kriak buku anak, kriak buku bini, kriak buku kerja, kriak buku keluarga, tak sudah carilah jalan kita nak rebai, nak keluar jalan mana. Sujud kepada Allah Ta'ala, ngadu kepada Allah Ta'ala lebih banyak. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih banyak. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kriak susut mai mikamsuk sujud. Sujud lebih banyak. Nescaya Allah Ta'ala akan apuh duka cita, perasaan duka cita kita yang sedang ada dalam jiwa kita. Yang keempatnya iaitu kelebihan sujud kepada Allah Ta'ala. Ingatlah katanya sujud-sujud itu adalah masanya kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali. Nah, penwelati raunan kai, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali. Seperti hadis yang saya baca tadi lah. Nah, aqrabu ma yakunu al-'abdi 'an rabbihi wa huwa sajid. Masa yang hamba Allah Ta'ala sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali, iaitu ke masa dia sujud. Habis itu nak minta gapo ni, we minta dalam sujud. Sama ada di segi basing, nak minta daripada Allah Ta'ala, ataupun nak isti'adah, nak minta pertolongan daripada Allah Ta'ala, perlindungan daripada Allah Ta'ala, ataupun nak minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Kau masuk sujud ni yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali. Habis tu khususnya kau masuk kita semaya sore, maya sunat baik, maya masa mana-mana baik, maka kita banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi katanya, falyad'u nadiyah sanad'u dhabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib, sujud dan juga dekatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah Ta'ala wa kata bala mana? As-salah fiha min munajat man la taqirru al-uyun wa la tatma'inu al-qulub wa la tusakkinu an-nufus illa ilayhi wa at-tana'um bi-dhikrihi wa at-tadallul wa al-khudu' lahu wa al-qurb minhu wa la siyama fi hal as-sujud. Masa sujud adalah masa munajat, masa yang seolah-olah kata kita telah kaufau raja Tuhan kita. Kita tengok dah raja ni pun bila tahan masuk pergi mula-mula sekali nak kecek ke apa ni, dia semua dia sujud dulu kepada raja dia. Belum nak apa, bangkong tu orang panggil. Kita masuk yang paling munajat ta yang boleh kita nak orang katanya, seolah-olah kata kita sedang-sedang duk munajat, duk bersendirian dengan Allah Ta'ala sekali, masuk kita sujud. Masa yang hati kita patut kita tenang sekali, jiwa kita paling tenang sekali, masa kita sujud. Masa yang kita nak minta nikmat kepada Allah Ta'ala, sama ada yang dapat dah bersyukur, yang tak dapat lagi nak minta tambah, kau masa sujud ni lah yang paling afdal sekali. Dan juga wal qurbu, masa yang paling dekat. Wa tilkal hal, kau sujud ini aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih fiha. Masa yang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali. Begitu perasaan ini pasti kena ada dalam perasaan kita setiap kali sujud. Ui ada perasaan katanya kita sangat dekat dengan Allah Ta'ala, sedang-sedang duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itunya yang keempat. Berapa kata lah, satunya sujud kita akan dapat pahala tamah Allah Ta'ala pun dosa, dan juga Allah Ta'ala akan angkat darajat ucing. Yang keempat, dapat rahmat daripada Allah Ta'ala kau banyak. Yang kelimanya, Allah Ta'ala akan apuh duka cita kita, konkret kita. Dan juga yang kene, iaitu adalah kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dekat dah, masa itulah adalah masa yang paling mustajab kali, iaitu yang kelima.
masa yang paling mustajab kali, yang apabila kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa apabila kita minta doa kepada Allah Taala, masa itulah yang paling mustajab, yang yang Allah Taala akan nak terima doa dia. Allah Taala nak terima doa dia banyak sekali, iaitu kah masa kita sujud. Habis itu dalam rokok ini ataupun dalam sujud, dalam satu hadis Nabi SAW yang katanya, apabila kita rokok, fa'azzimu ar-rab, banyakkanlah kita sebut zikir-zikir yang boleh nak menunjuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tasbih. Rokok we banyak tasbih kepada Allah Taala. Dan juga apabila kita sujud, we kita Nabi kata fashtahidu ad-du'a, suruh kita sungguh dalam sujud itu tu, iaitu doa. Rokok tasbih we banyak, sujud doa we banyak. Doa we banyak. Habis itu dalam dua-dua keadaan ini, rokok dan sujud, Nabi larang tak sebab kita ni baca Quran. Berokok kita rasa tak nak, rasa nak baca Baqarah dari rokok, tak boleh. Nabi larang. Sama juga di dalam sujud. Nabi SAW larang tak sewi. Tak sewi kita ni baca Quran. Kerana bukan tempat dia. Rokok tempat dia adalah membesarkan nama-nama Allah Ta'ala, tasbih. Dan juga di dalam sujud adalah tempat yang kita nak ijtihad, bersungguh untuk kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Nabi SAW sebut katanya, "Inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan." Aku ni dilarang untuk baca Quran dalam sujud ataupun dalam rokok. Dia larang Nabi Allah Taala. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Maka dalam keadaan yang kamu sedang duduk rokok, besarlah Tuhan kamu. Wa amma sujudu fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Maka apabila kamu duduk dalam keadaan sujud, sungguhlah kamu minta doa kepada Allah Taala, kerana masa itu adalah masa yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sujud selepas daripada terima baca subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana ala, doa. Sama juga subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kita tasbih subhanallah dengan tasbih lafaz yang lain. Masa itulah masa yang kita sangat boleh nak menamakan doa kita minta kepada Allah Taala, khususnya mai peribadi doa tujuh ulama cede doa untuk kita nak minta di dalam sujud kita. Semai tahajud sujud ulama sikit. Selepas daripada subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, tamah doa kita nak minta gapo kepada Allah Taala, mintalah di dalam sujud, kerana di dalam sujud itu adalah salah satu masa yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6nya, sujud-sujud ini adalah di antara benda yang kita nak mai balas khalik syaitan. Benda yang boleh nak buat syaitan tiap. Syaitan setiap kali dia tengok anak cucu Adam, anak cucu Adam dia sujud ni, syaitan tiak. Lari syaitan dan juga menangis dia, tiak dia. Kerana tak boleh nak terima apabila anak cucu Adam sujud banyak ni, ramai dah. Sakit hati. Sakit hati syaitan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda katanya, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada." Apabila anak cucu Adam baca Quran sampai kepada ayat sujud sejadah.
Fasajada, maka dia turun sujud. I'tazala syaitanu yabki. Syaitan lari daripada dia dan juga ginusuk tiak. Syaitan. Tiak serta kecek dengan diri dia, kata, ya wailah, selakor aku ni. Umir bin Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Anak cucu adik, Allah Ta'ala suruh dia sujud, maka dia rajin sujud. Tak peliklah dia akan dapat syurga. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu falinna. Manakala aku ni, syaitan dan juga anak-anak cucu iblis ni, disuruh pada hari yang pertama dulu ni, suruh sujud, tapi tidak sujud. Tak patut, tak taat, tak turut Allah Ta'ala, maka tak syaklah katanya bagi fa'aku ini, iaitu neraka. Kena masuk neraka, malah sujud. Syaitan tengok fa' kita sujud, lari, gim nusuk celah mana, dan juga tia, dan juga putus asa. Putus asa tengok, aduh, nak cucu ada rajin dia sujud. Nah, aku ni malah sujud. Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Adam dulu, tak sujud. Maka tak peliklah Allah Ta'ala catat fa'aku ni adalah daripada orang yang akan dapat masuk neraka ni. Habis tu anak cucu Adam yang ni kita malah. Malahnya sujud kepada Allah Ta'ala. Malah sujud. Yang Allah Ta'ala suruh kita sujud banyak, tapi kita malah sujud. Bimanya bahaya kita akan bersama dengan fok-fok syaitan dan juga iblis. Na'udzubillah min dzalik. Masa mana lagi yang kita nak boleh balas syaitan? Masa kita sujud ni. Sujud banyak boleh balas. Boleh ambil kelik. Nah, syaitan yang duk tipu kita belum daripada ni, dia tahu apa kali tipu kita. Sama ada tipu yang kita khabar, dan juga tipu dengan keadaan yang kita tak khabar. Nak ambil kelik balas mana? Sujud kepada Allah Ta'ala lebih banyak. Barulah kita boleh ambil kelek, dan wa'u syaitan itu akan menangis. Yang ketujuhnya, sujud ini, sujud banyak kepada Allah Ta'ala menyebabkan dia akan dapat kesel ataupun bekah sujud dia. Cahaya lah. Khususnya pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bangkit pada hari kiamat, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Orang yang ada bekas-bekas cahaya di dahi dia, di anggota dia, sinar dengan sebab ambil semaya banyak dan juga sebab semaya banyak. Semaya banyak, makna katanya sujud banyak. Makna katanya sujud banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muka mereka itu tu ada bekas-bekas sujud. Habis tu ulama yang katanya, man kathura salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Ulama yang katanya, ulama salaf, sesiapa yang dia banyak semaya waktu mana, maka siang hari muka dia tu akan bercahaya. Muka dia akan bercahaya. Akan bercahaya pada waktu pagi dia. Habis itu orang yang nak dapat berseri di dalam muka dia ni, lebih banyak sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bekas sujud banyak ni bukan maksud kata dahi hitam dah. Boleh jadi dahi hitam tu dengan sebab dia sujud sungguh. Tapi bukan maksud kata orang yang dahi tak hitam, mana kata dia sujud tak banyak. Dah. Boleh ada setengah orang sujud banyak tapi dahi tak hitam. Habis tu boleh tak boleh kita nak katanya semata-mata orang yang dahi hitam itu adalah orang yang sujud banyak. Dah lah, boleh jadi satunya sejadah tak basuh mana boleh jadi. Dan juga yang kedua boleh jadi duk gonyoh boleh hadinya dahi dia tu. Bukan maksud katanya
Tafsir ayat tadi katanya simahum fi wujuhihim min athar sujud. Tengoklah di dahi dia ada warna hitam bekas sujud. Tu dah ayat ni dak okey. Kerana ada orang yang sujud banyak tapi dahi dia tak hitam. Tak apalah orang yang sujud banyak dahi hitam tak ada salah apa. Ya, tak ada salah apa. Ya, tapi kalau lah sujud ada macam mana tapi dahi hitam sebab sejadah cemar kena basuh. Kena pergi basuh. Nah, itu cahaya yang akan ada di muka dia dunia ini dan juga di akhirat nanti yang Allah Ta'ala akan bangkit. Dan juga adalah bekas ataupun tanah air yang Nabi akan ingat katanya, ini adalah umatku. Demoning adalah umatku. Cek mana? Ceknya bekas mi'at semaya dan juga bekas semaya banyak, bekas sujud banyak. Min athari al-wudu. Yang kelapanya, sujud banyak ni wakwi kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga masuk syurga Allah Ta'ala ni VIP lagi, apa? Akan bersama dengan Nabi. Kita biasa sebut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, seorang sahabat, dia musafir bersama dengan Nabi, tidur bersama dengan Nabi. Suatu malam yang bersafir bersama dengan Nabi, bangun waktu malam bersama dengan Nabi, dia pergi cari air buah dalam bekas wariwi kepada Nabi untuk Nabi berwuduk semaya tahajud pada malam itu. Nabi SAW wayak kepada Rabi'ah kata, sal, meminta lah, hey Rabi'ah, mu nak gapo? Nak jadi balasan kepada perbuatanmu yang buat kepada aku ini, nak gapo jadi balasan? Minta lah. Nasihat aku akan minta kepada Allah Ta'ala wi kepadamu. Dia minta satu permintaan yang sangat besar. As'aluka murafaqataka fil jannah. Minta wi aku bersama denganmu sekali lagi dalam syurga. Kejut juga Nabi. Nabi kata, awa ghairu dhalik. Ada benda lain lagi. Rabi'ah kata, huwa dhal. Satu dah tak serah kau lain. Maka akhir sekali Nabi SAW kata, bolehlah, tapi kena ada pertukaran. Alaika fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Tolonglah aku, hai Rabi'ah. Dengan kamu banyaklah sujud, nescaya aku akan dapat benda ni daripada, aku nak minta benda ni daripada Allah Ta'ala, we dapat kepadamu. Nak we dapat benda ni, nak minta. Mana katanya kita sujud kepada Allah Ta'ala banyak dalam dunia ini, itu adalah sebab yang wakwi kita akan dapat boleh masuk syurga dan juga bersama dengan Nabi SAW. Bersama dengan Nabi SAW. Yang kesembilan, yang terakhir, siapa yang dia sujud kepada Allah Ta'ala, dahi dia yang dia sujud kepada Allah Ta'ala, ataupun anggota mana yang dia guna untuk sujud kepada Allah Ta'ala, api neraka tak akan nak boleh makan dia. Api neraka tak boleh nak makan anggota mana dia yang dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda katanya, la ta'kulun nar, neraka tak boleh nak makan, nak kikir. Neraka tak boleh nak makan anggota mana yang guna untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kalau walaupun dia pergi pada hari kiamat dosa ada, tapi sujud banyak. Fayukhrijuna minan nar, dia akan dikeluar tubik daripada api neraka. Fakullu bani Adam ta'kuluhu an-nar illa athar as-sujud. Setiap anak cucu Adam itu akan dimakan habis licing dengan api neraka melainkan anggota dia yang guna untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Ini di antara kelebihan yang mana apabila kita banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan dapat benda-benda ini daripada Allah Ta'ala. Ulas sekali laginya,
Satu yang kita akan dapat pahala. Cirak ni pahala. Buat sujud boleh pahala. Yang kedua, Allah Ta'ala ampun dosa. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan angkat darajat dia kau tinggi. Kau sujud banyak, kau tinggi di sisi Allah Ta'ala. Yang keempatnya, dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Yang kelima, Allah Ta'ala akan apuh. Nah, perasaan duka cita yang ada di dalam jiwa dia. Yang kena, dia akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketujuh, doa dia yang dia doa di dalam keadaan sujud itu tu akan mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketujuh, sujud ini boleh nak menangihkan syaitan. Yang kelapan, akan berada cahaya di muka dia dan juga pada hari kiamat. Yang kesembilan, dapat masuk syurga. Dan juga yang ke yang kesepuluhnya akan selamat daripada yang kesebelah, yang keselamat daripada api neraka. Cukup bericing lah. Dunia ni dapat gapo, akhirat nanti pun dapat lebih banyak daripada tu lagi. Ini di antara kelebihan yang kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita nak banyak sujud kepada Allah Ta'ala? Nak sujud banyak kepada Allah Ta'ala ni buat pahala mana? Kena ada projek. Kepada diri sendiri, kita nak sujud kepada Allah Ta'ala satu hari ini berapa kali? Yang agak kata banyak di sisi kita. Saya mesyuarat dengan syekh kita, Abi Dr. Ismail Sufi hari ini, yang katanya paling kurang fak kita ni kena sujud satu kali hari. Satu kali sehari yang paling kurang kita kena sujud kepada Allah Ta'ala. Barulah kita dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala banyak. 100 sujud kalau kita nak bilangnya, kita kena sembahyang berapa rakaat sehari. Barulah kita nak boleh sujud kepada Allah Ta'ala cukup satu kali. Jawab perianya 50 rakaat sehari yang kita kena sembahyang. Ha, ngucap bila-bila lah ni. Hari ni yang kita duk sembahyang dah, bilanya 5 waktu kita sembahyang, berapa kali dah kita sujud kepada Allah Ta'ala? Bila dah sujud berapa kali? Ha, ya. Berapa rakaat kita sembahyang hari? Berapa rakaat yang kita sembahyang sehari 5 waktu ni? 5 waktu tapi berapa rakaat? Bila dah ini tak ada bila. 17 rakaat. Satu rakaat kita sujud kepada Allah Ta'ala berapa kali? Bukan? Ha, tak. Satu rakaat sujud berapa kali? Satu rakaat. Ha, siap. Kalau jawab salah ni semaya tak sah pula walaupun dalam badan ni. Dua kali sekali. Satu rakaat dua kali. Makna katanya satu hari kita sembahyang ngorek, isyak, subuh, zuhur, asar, 5 waktu, 17 rakaat. Nah, kita telah sujud kepada Allah Ta'ala ni 34 kali. Sehari tu 34 kali dah. 34 kali dah sujud kepada Allah Ta'ala. Kita sujud acak-acak ni tak bila dah berapa kali dah. Sunat pula, sunat rawatib. Kalaulah kita adalah orang yang jaga, sangat jaganya sunat rawatib, jaga cukup hampirnya setiap hari lah. Boleh jadi ada setengah hari kita tak ada, tak cukup boleh duduk hijau ke apa. Kalaulah kita semaya cukup jaganya, cukup 12 rakaat satu hari. 12 rakaat. Kerana Nabi katanya sunat rawatib ni 12 rakaat ini, siapa yang jaga semaya dia semua ini ni, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala akan bina rumah dia, rumah kepada dia dalam syurga. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. 12 rakaat berapa kali sujud? Ah, kena tersak ni, kena tersak ni, kena ngaji kenik dulu, kena ulas mula ngaji kena tersak akhir kali bila ni. Melaki orang yang duk jual dalam nak dia mikir kira sama lah apa. Berapa kali? 24. 24 kun dengan 34 sana kan 17 rakaat. Nah, berapa kali dah? 24 buat dengan 34. Ah, tu ngaji kena sah hari ni padah. 58 kali sujud kepada Allah Ta'ala. 58 kali.
Banyak lagi tu ayah. Ani kejuk ani boyak atas satu rakaat kejuk. Ngono gitu sujud mano pi mano. Ani ni mulo 58 rakaat dah. 58 kali sujud dah kepada Tuhan. Ada laginya 42. 42 lagi. Witir semanya kena. Tanya lagi ayat doa semaya ada ke? Witir ni bila witir saja tak campur dengan mai tahajud. Lebih kurang kita dah semai witir sama dak pegangnya 3 rakaat, betul? 3 rakaat. Sani 58. 3 rakaat kita semai berapa kali sujud? 6 kali sujud. Buat dengan 64 kali. Ning fardu 5 waktu, rawatib 12 rakaat, witir 3 rakaat. Duha pula. Ha, oh, bagi ni ngaji bab sujud pas ni ndak biasa semaya duha tak. Bila tak klik gini lah. Pas ni klik gini lah. Bila satu hari bila apa kali? Fardu tak ada dia tak cukup dah. 34 ni mana kata tak semaya mana-mana waktu dah. 34. Duha boleh maya 2, boleh maya 4, boleh maya 6, boleh maya 8. Sunnah ni banyak sebenarnya. Tapi yang kita doa amal semua 2 rakaat. 2 rakaat. Mana kata kita telah sujud kepada Allah Ta'ala 4 kali sujud, 68 kali. Ada lagi banyak-banyak 32. Haa, 32. Nak kita tahu mana? Ini fak kambang kepada kita lah. Mari tahajud ke? Ataupun nak semaya sunat mana-mana celah selain daripada rawatib. Nah, kerana semaya sunat rawatib ni 4 rakaat belum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. Nah, 2 rakaat lepas ngarik 8, 2 rakaat lepas isya 10, dan juga 2 rakaat sebelum subuh 12 rakaat. Selain daripada tu nya, contoh belum ngarik 2 rakaat, Nabi kata siapa nak semayang boleh, siapa tak setinggal tak semayang pun tak ada gapo. Sebelum isya sama juga. Yang nyangi kita duk gi bubuhnya semayang sunat lepas subuh, harap lihat ni. Nabi lari semai sunat lepas subuh tak ada. 2 waktu yang dilari tak sebab kita semai mana-mana semai selepas subuh sampai kepada matahari naik, dan juga selepas asar. Nak pergi semai sunat selepas asar tak boleh. Mana orang katanya sunnah yang sunat ni? Sunnah gapo nama Nabi lari selepas asar tak semai? Mana katanya? Punah lah tu. Bukan sunnah dah. Ada boleh tambah, tambah. Tambah mengata walaupun selepas zuhur 2 rakaat. Soalan kata ustaz, pasal saya nak sembahyang banyak lebih daripada 2 rakaat boleh ke tak? Boleh. Selepas ngarik 2 rakaat, nak tambah lagi 2 boleh ke tak? Boleh. Kerana Nabi yang katanya solatul laili wan nahar masna. Semaya waktu malam dan juga semaya waktu hari, mesti hari ni sekali 2 rakaat, sekali 2 rakaat, waktu 2. Imam Ahmad semaya satu hari ni 300 rakaat. Mana kata dia sujud berapa kali sehari? 900 kali. Imam Ahmad ni. Kalau lah kita pergi baca sejarah Fu'as Salafus Salih dulu dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, kitab mana-mana hak kali mengenai dengan sirah sejarah mereka ini, dia sebut kan. Contoh kitab Siyar A'lamin Nubala bagi Imam Az-Zahabi, dia wari sejarah fak-fak ulama dulu, sama ada Imam Pak Mazhar, Imam Ahmad, Sufyan Al-Thawri, wari sosok nak wari kita kenal. Satunya wari nama gapo demoning guru dia, dia rati anak murid dia rati. Selepas itu kecek mengenai dengan akhlak dia, ibadat dia. Yang bukan dia sebut sendirilah. Orang lain nampak anak murid, nampak tok guru dia, akhlak mana-mana, ibadat mana-mana, mari bagi sebar. Kebanyakan mereka salafus soleh dulu tu. Contohnya Sufyan Al-Thawri ni, sudah semayang ngorek, semayang sunat tak wuti-wuti sehingganya masuk waktu isya. Mana kata lebih banyak daripada 2 rakaat lah. Al-A'mash ataupun dikatakan Imam Abu Hanifah sendiri, walaupun syita ning
Nah, tidak sahih mana, tapi kebanyakan mereka ni acak kali yang semaya isya dan juga subuh semaya tular. Mana kata tak tidur sepanjang malam. Akmas Sulaiman bin Mahram, seorang ulama hadis, mata dia ni tak nampak tengok. Adalah riwayat yang katanya dia ni semaya subuh dengan isya dengan asmaya tular ni selama 40 tahun. Duduk dengan ibadat sungguh Fort Demon ni. Habis tu nak tahmah semangat ibadat, kena pergi baca sejarah Fort Demon ni. Sejarah Fort Demon ni. Habis tu tak pelik, 100 kali bagi mereka ni tamadah. Tapi satu kali bagi kita ni Allah sangat susah. Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Sudah usaha lepuk. Astagfirullah, tak ada cukup 3 kali. Gidah. Nah. Ni supaya kita boleh tahu harganya sujud kepada Allah Taala satu kali. Nah, sujud kali insya-Allah kalau kita boleh buat satu kali, kita boleh buat. Saya dok orang mengata cabar diri juga. Tatai diri juga. Buat bala mana cukup. Tapi hak cukup tu sikit lebih daripada tak cukup. Kerana sibuk dengan dunia Melaka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syaitanlah yang tak sebab kita sujud banyak kepada Allah Ta'ala. Bukan mana-mana dah. Nafsu dan juga syaitan. Habis tu kita boleh main kecek mengenai dengan kelebihan sujud ini ni. Untuk kita naik semangat. Dan juga tahu harga sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu boleh kita amah lah. Ayah lah. Cukup satu tu pada mana. Nah, we cukup satu kali. Nah, balik mana? Khususnya retina ni dia sangat mudah sikit lah. Nah, duduk dalam rumah. Dalam rumah tak kena gaduh pergi mana, okay? Nah. Yang duduk tak puyuk ataupun koli belum nak semaya lah. Sama nak semaya sunat banyak tak boleh. Semaya ada apa? Angit lauk tahan dapur. Call dulu. Maya sunat sudah dulu, baru pergi buka dapur. Itulah kita pada hari ni, insyaAllah. Ya, semoga Allah Ta'ala disyatak kita dan juga pilih kita daripada kalangan as-sajidin, orang yang suka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang banyak sujud kepada Allah Taala, Allah Taala akan angkat darajat kita. Itu orang yang paling tinggi sekali, orang yang hebat sekali, orang yang sujud kepada Allah, orang yang kaya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga akhir sekali pada hari kiamat nanti, doa kita as'aluka murafaqataka fil jannah bisujudi ila Allah, dengan sebab kita sujud kepada Allah Taala banyak insyaallah. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.